Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampainya kok tetap gondeli alastu birobiku bala syahidana gini gusti kulo nyakseni bilih panjenenganiku sesembahanku bilih panjenenganiku pangeranku datose wonten zaman azali. Jadi orang mau apa? Azali itu orang mau apa? Terus ono kolam bahasa, ono pena, ono apa? Alat kami nulis bahasa ini, terus nulis nang Allah Mahfud itu, terus dicatat kabe, nabi Gusti Allah. Aku calon ini ditokno teko sopo. Calone mangkene dindi. Lah niki sing biasane kula sampeyan kabeh niki gak pati iman, gak pati percaya. Gampang kegodho. Kegodhone kali napa bidale? Apa iki? Ambek nafsu iki. Makane dawuh Gusti Allah ya wau. La yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi lek iso ahsani takwin tetep bagusi utawa tetep dadi makhluk sing api gak ditadekno sumardat nahu asfala safili utawa gak kepingin ditadekno makhluk sing Allah sing napa ya asfala safili itu luweh asore piro-piro wakan aso bahasa ini ya wis derajati utawa kedudukan ini kewan lagu dunia ini kewan lalu kaya jadi gak berubah gak owah gak murangi keimanan gak ngurangi ketetepan bahwa awake dhewe iki ya tetep ngakoni Gusti Allah iki pangerane awake dhewe. Lah carane pripun? Nggih sampun kuwatah disebat Al-Qur'an dan hadis lewat guru-guru kula sampeyan kabeh.
kewajiban yang harus sampe jalankan untuk oleh jenengan tamur iki gadah bahasane gadah mursyid, gadah seseorang yang menunjukkan apa? Menunjukkan jalan, menunjukkan pemahaman mursyid. Kuduwe kudu yo nopo? Apa sing gak oleh? Di ngopeni utawa ngomong amrih awake dhewe tetep gak owah niku wae la ngoyo maniku wae niku kudune tiap hari atau bahkan tiap detik diketah diimuti lek ali yo kudu ireng lek sile ngedhapi ku mungkin-mungkin kula panjenengan saged tansah saged niku ngomong rasa ngomong keinginan ya Allah di amin Allahumma kabingkali selawat bagi salam bagi katur dermatan jenengan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli alaihi kerantan Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah makhluk bahasanya sing final utawa sing pungkasan, makanya khatamul anbiya wal mursalin, imamul anbiya wal mursalin, kathah gelar beliau itu kathah karena durung ana apa-apa iku calone Gusti Allah dadek apa-apa itu mergo suatu saat bakal lahir, bakal muncul rupane Kanjeng Nabi Muhammad. Mbok iku rupa tanduran, mbok iku rupa apa ae? Mbok lintang pek, mbok bulan. Iku kabeh digawe Gusti Allah iku tujuane mung digawe nyampurna atau digawe kepaes mungguwe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Data mriki kula jenengan kudu yakin bahkan kudu siman jadi makhluk pungkasan atau makhluk finale Gusti Allah yang terbaik adalah atau bahkan di arahnya makhluk terbaik sak dunia sebelum dan sesudahnya tidak ada lagi inamun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan wonten riset dari sing riset ini wong tulisan bahwa di dalam Nabi Muhammad SAW itu adalah semua unsur materi yang ada di semesta itu ada. Jadi bahkan gak percaya malaikat, gak percaya nang Gusti Allah, karena sing ketok motomu Kanjeng Nabi Muhammad. Yang riset yang dihasilkan itu wonten kahanane utawa ndek basyariyah Kanjeng Nabi Muhammad itu wonten semua unsur sing sudah kalau kita Islam ya kudu percaya sampeyan. Ya sampeyan kudu percaya, gak percaya kok dudu wong iman. Ya. Jadi kalau malaikat, kalau Gusti Allah, kalau macam-macam onemu Kanjeng Nabi Muhammad SAW mugi-mugi kula panjenengan santen mugi keturunan kula panjenengan santen tansah saged iman lan sami-sami amin. Monggo tidak kita kalian semua hadirat Nabi Mustofa Muhammad SAW wa alihi wa sahbihi wa sallam.